Sibuk datang lagi dan aku Akik Ahmad kat sini. Okey, malam ni aku akan share cara untuk sembuh spot rim KH dan GTO. Boleh dikatakan KH dan GTO ni benda spot rim yang samalah, tapi GTO ni ada berapa batang? 7. So GTO ada 7 batang, kalau KH dia ada 5 batang. Warna dia sama eh. Kau boleh pakai dekat teknik ni pada spot rim KH100 dan juga GTO. Benda yang sama lah. Aku akan ajar daripada mula sampai akhir. Okay, spot rim yang aku nak cat ni adalah spot rim lokal. Tak, bukan original. Korang kena tahu tu, spot rim tu spot rim kopi. Kopi ori. Bukan spot rim original. Dia kopi ori, just like, look like original lah. Ha, macam tu. Remove pakai apa? Aku remove menggunakan ni, pin remover. Pin remover ni aku beli dekat tempat aku selalu beli lah. Kalau tempat korang, korang boleh cari dekat hardware yang kau cakap kat dia nak pin remover. Jangan beli yang spray. Beli yang spray tu membazir. Sebabnya boleh pakai sikit. Yang ni boleh pakai lama lah. Macam ni 1 liter. Aku beli 1 liter ni 25 tak silap aku. Masking tape. Masking tape ni masking tape biasa je. Kau boleh beli kat kedai buku. Memang biasa beli kedai buku. Kat Eco ada RM2. So kalau yang ni RM2.1. Kalau kat Eco yang ni RM2.2. Kalau korang boleh tengok, barang-barang ni dah siap masking tape lah, dan sedia untuk dicat. Ni aku kumpul semua saja buat video ni. Okey, benda ni dia seakan-akan masking tape tapi dia plastik. Dia bukan paper tape. Korang boleh pakai tu letak dekat benda kilat tu. Ukuran dia 5mm. Korang boleh cari kat buku juga. Kegunaan dia lebih kepada tutup permukaan krom. Kalau korang rasa KH100 ni ada batang yang warna kilat-kilat tu. So kita akan tutup benda tu. Bila kita sembuh hitam, nanti kita akan buka benda tu, krom akan masih tertinggal eh. Okey, macam biasa pakai pisau biasa je, tapi korang kena betul-betul meniti dekat tepi line tu. Jangan pastikan dia, ya apa yang aku nak cakap, jangan bagi dia rosak lah. Maknanya ngam-ngam dekat tepi line tu, nanti baru kita punya cat lawa kat situ, baru sharp. Thank you.
by the way, aku lupa nak cakap. Korang kena pastikan pisau tu betul-betul tajam. Baru mudah untuk kerja kita cutting dekat tepi line tu. Baru kita punya kerja sharp, cantik. Ha, korang kena tukar mata lah. Kalau dah tumpul, cari yang mata lain. Undercoat ni lebih kepada gigit. Macam biasa gigit pada besi, pemegang dia lebih pegang pada besi. Undercoat apa yang aku pakai? Okay, aku menggunakan undercoat ni Nebula by Hapik epoxy primer. Okay, dia undercoat epoxy primer ni, dia punya hardener ratio dia adalah 4-1. Korang kena faham lah. Macam contoh lah, kata-kata dia 4 sudu ni dan 1 hardener, macam tu lah. Okay, korang kena sembuh bahagian yang payah dulu, yang senang korang abaikan dulu, buat celah-celah dulu. Okay, ni dah masuk part hitam, aku akan buat celah jugalah. Proses seterusnya kita akan masuk bahagian base coat. Base coat ni colour lah, colour coat. Okay, aku akan biarkan semalaman untuk betul-betul, apa ni orang cakap, undercoat tu betul-betul kering lah. So, selepas kering aku akan biarkan semalaman, kemudian keesokan harinya baru aku menggunakan colour solid black. Pakai hitam biasa je. Kalau korang tak ada nak spray gun ke, korang boleh pakai spray tin. Spray tin pun sama. Undercoat aku biarkan semalaman, tetapi bagi aku base coat, colour coat kita tak payah biar lama. Setengah jam ke sejam dia dah cukup kering. Kemudian aku akan masuk part untuk clear. Takkan berkilat betul. Aku tak pakai clear kilat, aku menggunakan clear mati. Ni orang panggil 2K matte clear. Matte ni mati. Bukan mati dalam kubur, dia mati colour. So, dia tetap ada, dia masih ada layer untuk clear, tapi dia clear dia mati. Kalau korang tengok lepas ni, dia punya colour macam kesat sikit daripada colour solid black. Solid black ni dia ada berkilat tapi black sikit. Korang tanya pula nanti ratio dia berapa. Kalau kat sini korang boleh tengok ratio dia berapa. 2-1. Bermaksud ratio 2 itu adalah clear, 1 itu adalah hardener. Ratio dia 2-1. 2-1 macam mana? Ni umpama 2 sudu clear, 1 sudu hardener. Ha, macam tu je cara ratio bagi aku nak terang kat korang secara senang. Thank you.
berani nak biarkan dia dalam sejam aku dah susik barang tu. Tak, aku akan biarkan satu malam. Kemudian keesokan harinya baru aku buka balik apa masking tape semua yang aku tampal tu. Better satu malam lah kau tinggal bagi betul-betul dia punya clear tu kering dan okay, ni dah masuk part favourite aku. Sebab apa aku favourite tempat ni? Part ni dia rasa macam ya aku punya kerja dah nak habis. Lepas tu kita nampak result dia bila kita buka masking tape tu, yang chrome tu akan naik balik. Best lah, aku favourite lah tempat-tempat macam ni. This is how it works when I'm start recording my video. Sebelum apa-apa kita akan setting rambut dulu. Okay, so sekianlah kerja aku dah siap. Untuk cat Sportrim K100. Okay, korang boleh cari aku dekat media sosial. Semua media sosial aku menggunakan nama Aki Ahmad. Aku tak berapa aktif dekat Facebook. Jarang hidup, kadang update kadang tak. Tapi aku hidup dekat Instagram. Kat Instagram, okay? Instagram. Aku selalu update kat situ. Story IG aku hidup dia. So, terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe. Okay, sekianlah. Kata yang buat aku nampak semat sikit kan? Aku tak berapa aktif.